BNI Ciputra Golf Runner Tournament 2022 yang digelar di Damai Indah Golf, BSD Course pada 24-27 Agustus 2022. Turnamen ini masuk tahun ke-7 dan menyambut baik Bank Negara Indonesia, BNI, sebagai title sponsor yang baru. Total hadiah yang diperebutkan sebesar $110.000 atau sekitar 1,6 miliar rupiah. Ajang ini menjadi kesempatan bagi atlet golf Indonesia untuk unjuk gigi. Selain itu, ini menjadi medium yang tepat bagi atlet Indonesia untuk mengejar ranking lebih tinggi agar bisa lolos ke Olimpiade 2024 nanti. Managing Director Ciputra Group, Budiarsa Satrawinata mencontohkan prestasi pegolf Indonesia Naraji E. Ramadan Putra yang sukses memenangi OB Golf Invitational Juni lalu. Ini langsung mengangkat ranking dunia Naraji. Kami berharap ada pemain lainnya juga untuk memenangkan pertandingan yang digelar Asian Tour atau Asian Development Tour. Sejak Juni sudah mulai terlihat gairahnya setelah 2 tahun tak ada kompetisi, kata Budiarsa. Ada sekitar 40 atlet junior dan profesional Indonesia yang akan tampil di Ciputra Golf Runner Tournament 2022. Atlet-atlet Indonesia diantaranya juga dari Ciputra Golf Runner Foundation yaitu Jonathan Haryono dan Kevin Casario Akbar. Kami sangat senang karena untuk ke-7 kalinya dapat menyelenggarakan turnamen ADT. Kami berharap dapat terus melakukan yang terbaik untuk mendukung perkembangan golf. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh Asia melalui turnamen ini. Ketua Asian Tour Jimmy Masrin mengatakan banyaknya turnamen akan membantu para atlet mengejar ranking OWGR terbaik. Ini sesuai dengan program pemerintah yang ingin mengejar lolos ke Olimpiade 2024 dengan ranking OWGR paling sedikit 300.